بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين nggih Ila qaulinana apa? Wa laqad kana okay. aimmatus salaf, nggih. Allah, kerasa panas banget ya. Kerasa panas banget. Insyaallah Allah maskina ghaitsan ghitha, insyaallah. Nanti suatu saat anu okay. nggih, kalau ada kesempatan hari Selasa sesekali mungkin dua dua apa dua lapan atau dua bulan sekali baca hadroh bahasa udan sesekali ya yeah. mungkin besok besok selasa ya bahasa itu saya mau eh sempal oke okay. terima rahmanir Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan sudah pada al muradu bil adab akhlakuna jadi uh, flashback sebentar yang dinamakan adab itu adalah apa tata cara yang mana tata cara tersebut diaplikasikan di dalam perbuatan dan ucapan kita sehingga tidak menyelisihi daripada syariat tidak menyelisih agama tidak menyelisihi kehidupan so, sosial terus kita lanjutkan dulu walakadekana bismillah walakadekana lan teman-teman ono a'immatus salafi sopo piro piro ulama salaf yuwajjihuna wajjaha yuwajjihu iku ngarahake taujih tullabahun iku ngarahake sapa aimmatus salaf tullabahun eng santri-santrine aimmah kepasu maskuro Ila ta'allumil adabi marang belajar adab Ila ta'allumil adabi marang belajar adab Qabalal khawdi Ing dalam mendalami Khawdu ya khudu khawdan Al khawdu fil bahar Menyelam di lautan Mendalami Qabalal khawdi ing dalam mendalami Fikih ilmi, eng dalam piro-piro larangi ilmu, ilmu sing larang-larang, ilmu larang ya, ilmu larang. <laughs> ya kayak mungkin ilmu ilmu fikih yang fikih mukorin, fikih apa Perband perbandingan, menguasai empat madhab atau menguasai tauhid, tauhid asyari sama maturidi tau, ini tafsir itu termasuk gawalil ilmu. wal khilafilan perbedaan pendapat ilmu khilaf fahadha monggo utawi iki imamu hijrah iku imame panggonane hijrah yakulu kang ngucap sapa imam darul hijrah sing maksud dimaksud imam darul hijrah nggih menika Sayyidina Imam Malik pendiri madhab Maliki madhab Maliki ini madhab yang agak bukan agak ya maksudnya madhab yang enak apa termasuk seringkali kita menemukan kalau belajar fikih madhab Maliki dasarem opo lakoni iki misalnya kan dasarem opo nek sok atau ukuran zakat mut itu segini amalu ahlil madinah Neng Medina sing ngene iki biasane. Medina wis ngene iki biasane. maksudnya di sini kan ada Rasulullah nih. Kemudian mereka para sahabat belajar dari Rasulullah. Rasulullah kemudian sahabat menjadi gurunya para tabiin. Kemudian generasinya tabiin tabiin terus generasinya Imam Malik. Maksudnya iki wis wis tradisi ning Madinah jawabe Imam Malik. Keren apa keren? Keren, tapi masih bisa dibantah itu. Akan kan iku Medina, Irak piye? <tik> iku langsung oleng aku. Imam Malik langsung oleng, bingung ini Jadi Imam Syafi'i juga agak berbeda dengan Imam Malik. Makanya jangan heran nanti kayak masalah masafatul qasri itu beda-beda. Imam Malik muni amalu ahli Madinah ngene. Apa? Perilakune ahli Madinah ngene. Terus dijawab, emangnya mau Madinah itu kabeh sahabat? <tik> emangnya mau Madinah Iku kabeh asli soko zamane kanjeng Nabi ndak malah sahabat juga kasing. jepat soko Madinah kan dari banyaknya sahabat yang masuk Islam ketika zamannya kanjeng Nabi itu yang tinggal di Madinah dengan yang keluar dari Madinah banyak mana yang keluar sahabat Zubair bin Awam keluar sahabat Jabir keluar sahabat Ayub al Ansori keluar sampai Turki kan akhirnya nah, ya berarti amalul ahlil Madinah tidak bisa serta merta terus 100% menjadi eh, apa namanya keabsahan nyatanya nek dibandingke dengan fikihnya madhab Makkah wong mahli Makkah e beda di situ ada Sayyidah Aisyah lho itu lucu Oh ana Sayyidah Aisyah itu nek Makkah iku piye wong garwane Kanjeng Nabi keluyuran tekan kono ha ha piye iku nah, ini jadi enggak selamanya amalu ahli Madinah itu terus menjadi ukuran patokan yang pasti nggak mesti nah, makanya kita tuh belajar khilaf belajar perbedaan madhab itu penting nah, tapi ya yang penting itu belajar toto se ya. belajar toto ya ini cuma cuma cerita mawan ya cuma cerita makanya sampai jangan heran nanti kalau baca kitab kok kok pendapatnya ini ditafsil, ya, ya, Pendapat ini ditafsil. Kalau madhab syafi'i gini, madhab maliki gini, hanafi gini itu karena punya standar masing-masing nah kok enak ya punya standar masing-masing karena memang ahlinya moco Quran ora bakal keliru ya eh? Nek model darusan ora usah buka Quran terus ora usah ngitungi kancane iki berarti aku ayat iki gak ngono eh? nek kene kan ngono to ha eh? piye carane sesuk iso eh, kan ngoten nggih ora orang ngono model mereka sekali apa langsung istihdor langsung kelihatan ayatnya kelihatan hadisnya itu memang luar biasa mohon kita lanjutkan ya kulo haleng ucap sopo imam darul hijrah lifatan lifatan marang bocah nom ming kura isin sangking bangsa kuresh. dawe biye ya bana akhi he anak lanange dulur ingsun alias he ponah ponaanku anak anak lanangnya dulur lanang ingsun ponaan Eto, dulur lanangmu di anak berarti ponaan <tik> alam belajar sapa al adabah ing tata adab <tik> qabla anta ta'allama ing dalem sadurunge belajar sapa al ilma ing ilmu alias ilmu syari syariat Wa qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani lan usdau sapa al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-adabu utawi kang aran adab al-akhdhu iku ngalap dua cekelan ngalap cekelan Bima karimil akhlaqi kelawan piro-piro mulyone akhlak faqauluhu mongko utawi dawe imam ibnu hajar al askola rupane dawah napa al al akhdu iku paling isyarah apa dawah lana mareng kita bi annal adaba kelawan sak temene adab to gitu? toto duwe toto sampean paham nggih gitu? toto nggih bocah kok ora ya. <gerti> toto ya Nantun paham nggih gitu? <tuh>. yahtaju iku butuhake apa adab ilat ta'awudhi marang biasa ake ilat ta'awudhi marang biasa ake watamrini lan latihan wal waqti lan butuh wektu ayyahtaju ilal waqti lan butuh wektu litahsilihi kedue merkoleh adab nah jadi sing cekakose sing jenenge adab iku tata makane bocah ki kurang ajar nek ngono bocah kok ora duwe tata bocah kok ora duwe Toh -toh. dan saking pentingnya adab itu bisa sampai mengalahkan urgensi kita untuk belajar ilmu syariat itu sangat-sangat urgent kalau nggak salah Imam Malik ya Imam Malik niku Khalifah dan Harun Ar-Rasyid nah, Harun Ar-Rasyid kagungan putra nih rasalah. Harun Ar-Rasyid itu Khalifah Khalifah besar yang cuman dalam waktu singkat bisa membuat peradaban bahkan budaya keislaman yang terus menerus sampai sekarang diantaranya peradaban beliau yang sampai kepada kita adalah menjaga turof al ilmiyah menjaga warisan-warisan keilmuan dari para ulama Harun al Rosyid para ini bahkan di antara peradabannya itu kalau nggak salah jadi dia aku, aku lali. Saya itu mutola, ah, salah tuh Salah satu orang yang mentradisikan masjid itu dikasih wewangian, bukur utawa bahkan diweki minyak wangi, itu adalah Khoizaron ini adalah umminya Harun ar -Rushed. Jadi walaupun dulu ada sahabat ya, ada seorang sahabat salat tengah-tengah salat napa idu ngidut e gene arah tembok masjid Nabawi mulai mulih nangis de aku kayak dosa gedhe lha mas aku mesti kudu ngidut masjid tak idoni <laughs> mulih nangis jal cah saiki kan ora ra masjid diidoni diuyo wis biasa wae masjid tak idoni meneh umbel di <tuh> di peret ya, oh, aku ngaku ya ya. Oh, kafe, pernah kafe ya. Itu itu, aku ngidoni masjid. Akhirnya nenggine tembok. Lalu kemudian istrinya dilapori seperti itu, langsung beliau bertindak untuk ngelapin ni mau tipe idune dan kemudian di apa tajmir jamar ayu jamiru tajmiron dia i mawa maksudnya apa dia bukur Modern. Lalu kemudian mungkin tradisi ini kan barang minyak wangi atau bukur itu mahal Akhirnya baru tertradisikan lagi setelah datangnya Khoizaron ibunya Harun ar -Roshid. Makanya Harun ar ini orang yang keren Sering namanya menjadi legenda dan dikait-kaitkan dengan uh, 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 seorang sufi Bisa dikatakan sufi yang gila yaitu Abu, Abu Nawas Betul ya Abu Nawas. Ya, sampai ini golek lah cerita-cerita dari Abu Nawas itu keren. Jadi orang-orang pinter tapi ngaku gila kan gitu kan. Ternyata dia orang yang masya Allah ahli tasawuf. Bahkan wakilah uh, kosidah ilah hilas firdausi ahla. Dek, nyanyi alwi Ila, ilah Saya itu sing sing gawe kosidah adalah Abu Nawas. Tapi nak versi nak abia nantikan Imam syafi'i, aku sih cocok aku nawasai. Kok khilaf gue soal apa? Orang jadi pita kon, kubur. <gulau> Nek nah, nah kilafe, kono pengirane apa? Kene pengirane apa? Lah, iku masalah iku, <gulau> nah, iku masalah iku. Nah, bon, tekan di mau. Harun Ar-Rosid, Harun Ar-Rosid juga punya tradisi tadi apa? Menjadikan eh, turas ilmiah atau atau warisan-warisan keilmuan itu sampai kepada kita. Iku wae dua anak dua anak ini ku mau ini Imam Malik terus anaknya bagaimana kan putra khalifah harusnya menjadi putra mahkota orang sekedar Gus ini loh eh, anak presiden nah, paham gak? itu harusnya ya pas pamres kan nah, pelayanan sudah dilayani mobilnya anti peluru kan gitu ya kan? kira-kira seperti itu ngoten mawon dididik sama Imam Malik kon natakno sendali sendale Imam Malik kon nyiap nopo om wudhu Imam Malik wis kok santri biasa kayak santri biasa iku pada levelnya anaknya Harun ar rasyid Harun ar rasyid seorang khalifah yang bukan sekedar khalifah biasa yo alim maksudnya jadi Gus yo putra mah kota biasa ngono wae karo Imam Malik dididik untuk nopo untuk ojo gem bagus. untuk ojo gem gembagus makanya ini dinamika kemarin panitia SCS ya, di sing gembagus apa Tuhan? Nah, sing lah, ada si Fulan kan. Iku wanita SDS sing ngrasakno. Kenapa saya sampai geteneng ayo didelok iku kelakuane bocah e. Barbarane terkuat juga kelakuan wong tuane. Karena ini pentingnya adab sebelum nawa ilmu. Jadi memang sekarang Al-Fatah niku lebih ke psikotes. Nek ditakoni penting caranya Carane mlebu Al-Fatah piye? Kelakuane ngg cara mature apik wong tuane mendukung dengan cara yang baik. Sing dek wingi-wingi wis -wingi kelewat wis ora popolah ana titipan lah sing opo lah. Ghu firallahu ma taqaddam min dambi. Muga-muga aku Singapura. Tapi kan rata-rata kanca nggih, ngapunten sing taun wingi derek tes ten mriki. Kan nek marokah masyaallah saleh-saleh, mendeng-mendeng. Eh berbarane setengah taun gleleng-gleleng. wonten sing taun iki. Iki Ya. <laughs> iki glegek. Ya ora apa-apa, iki cerita saja ya. Tapi stopbat toh? Estoba sih lu. Lu untunge kok ora mati ngono ae lho. Lu pemes to nek matine padha Jadi horor kan? Nah, itu pentingnya ada di sini. Karena kita tuh sering ber, ber apa berretorika atau menyampaikan kepada konco-konco oh, kan? orang pati yup, penting gang sampean pinter yuk ora. yuk pinter sangat dibutuhkan. Cuman lebih dibutuhkan lagi punya ada. Karena Adab, adab itu buatan, buatan hanya sekedar naik ketemu aku munduk-munduk lewat atau ketemu aku neng dalan terus mandek, itu buatan ngotot niku. Lebih dari itu sampai masuk kepada perah perasaan ai ta'zim memuliakan apa yang harus dimuliakan ngoten nggih jadi alhamdulillah yang saya lihat sekarang sementara mugo mugo sih husnul nonton saya benar nggih wis duwe totol tapi panitia SCS kemarin rata-rata kaget nggih jadi Mas Bagas tidak kaget ya bener ya kaget kan dia malah sing arep ngilangno tes psikotes sih pertanyaan wawancara ternyata wah kelakuannya di luar nurul tenan di luar nurul nah ini ada pesan dari al imam darul hijrah sayyidina malik al imam malik pernah dawuh sama seseorang muda dari Quraisy. dawuh beliau wah ya benar akhi wahai ponakanku ini gak bukan berarti dimaknai secara harfiah itu bukan intinya pendekatan beliau kepada san santri ponakanku dianggap kaya anaknya dewi Ta'allam al-adab qabla anta ta'allam ilmu. -ilm. Kamu itu belajarlah dua toto disik Saat bener bener benar jegur belajar ilmu syariat Nah ini sudah mulai esensi ini sudah hilang Ngapun dan pendidikan formal dimanapun saja Ini orang bau-bau pondok itu mulai hilang Sekarang yang menjadi, saya aku takut Melebu kuliah yang menjadi tolak ukur apa? jalur prestasi gue lo apa Ra? rapot padahal rapot itu manipulasi lo jujur aja kan ini kita buatan biji wolu songo lo ngawur mau itu jalur prestasi terus di umum lo jenginnya di pampang ini fulan masuk ke Universitas mana Universitas Iki Astagfirullahaladzim. Nah, aku jadi ku izin. Kenapa? Karena bukan hasil jerih payah sendiri hasil jadi payah guru yang mana guru tersebut memanipulasi nilaimu gitu loh, nggak ya, paham gak? Nah, itu bahaya juga. akhirnya rak pati dua toto, mata ini uang yurak dua toto saya kira nggak tenge. perju perkosa di pati ini terus dilebok no koper ini nah, guys, gitu. masya allah, mulai rak dua toto rak dua toto ini bahaya, bahaya betul. bahayanya gini, kenapa belajar adab itu harus dipentingkan? Nek uang niku kedarung belajar ilmu syariat misale, kemudian dia nggak punya tata, niki bahayanya ilmunya digunakan untuk beli tuh wong paham tuh Ilmunya digunakan untuk beli tuh wong bahkan untuk ngereko piye carane Oke lanjut gue, tak beli ini mana? Mungkin pertanyaannya yang belum terjawab, kenapa harus belajar adab saat turunnya belajar il ilmu gini saya mengatakan ini langsung mati tadi <laughs> nek uang belajar ilmu langsung lalu kemudian nggak belajar adab nanti ilmunya dibuat hoja untuk beli tuh uang bahkan kanggo ngakali sinten gusti allah pernah suatu kejadian ada orang yang alim fakih dia dari madhab hanafi seorang kobi Semuanya tahu bahwasanya ketika kita punya harta yang sudah mencapai nisab, jatah bayar apa za, zakat. Lalu kemudian satu tahun itu ketika jatuh tempo harus bayar zakat. Kamu tanggal 1 Muharram hari ini punya duit 100 juta. Ya, mulai satu Muharram tahun lalu, maka ketika satu Muharram tahun besok itu kudu napa bayar napa? zakat. Berapa? 2, persen. Lah ini kaldi saking pintere, saking pintere karo hukumnya gusti Allah. Rapati dia total. Bu tanggal 30 puluh atau 29 puluh itu duit di konggowo karo bojone di utang no bojone padahal bojone orang butuh utang duit terus kan gerigi duit itu gowo utang se kok tanggal loro tak jalu emen tujuannya apa kanggo kelah ben ora kewajiban bayar zakat ngakali gusti allah tak ragu niku nah di toto tak bocor tadi nah itu semua dokoyok keamanan reti <ganti> hukum hukume ngomong tak dihau, justru ojo sorry langsung melentur karo aku pandangannya rak enak <ganti hukumnya> nah dia kemudian ngotak ngatek hukum ini gede gede lalu kemudian dia misalnya larangan apa main PS, ada larangan main PS. Tapi dia dia seneng PS, moro gini PSan main. Cita aku kok main PSan deh, lo, saya ini jadi mata mata, sedang menjalankan tugas. Lo kok ngono lo, ya gregetnya tau dari Nah ini bahaya, bahaya. Dan berapa banyak orang-orang yang menggunakan ilmu syariatnya tapi ganggu ngapusi umat. Ayo sudah kok, Ya, nah, kok sini sini, semakin banyak sudah kok, semakin banyak uh, kesempatan terbuka lebar untuk masuk sur surga. Iya, kok suaraku negini tangannya dewe. Ini <laughs> <laughs> tak Nah ini kita bahaya. Sampai percayalah orang Allah, kita punya hajat untuk bangun niki. Iku sampai wes pelajaran wes jadi urung tak posting posting, bingung aku. Wedi nak diarani apa? Memanfaatkan umat, memanfaatkan ilmu, ya besok hisape ku kira-kira ditakon iku tek bangun nak Gus Anwar Mustofa kanggo gedekno jenengmu dhewe apa memang betul-betul kanggo gedekno agamane Gusti Allah utawa Kanjeng Kanjeng Nabi Ku masih ambigu di hati saya masih ambigu nah alhamdulillah dipun paringi duwe adab nah, isu niku lho adab paham nggih bahayane wong belajar ilmu tapi ora belajar napa adab nek pinter kanggo ngapu ngapusi. Makan ini ini sebenarnya harusnya ditambahkan harusnya ya harusnya ditambahkan di sini tapi kagup eleng-elengan bangun Nah maka al Imam Ibnu Hajar al Asqalani seorang alim ahli hadis pensyarah Sahihul Bukhari nyarai orang nyarai kitab cilek-cilek nyarai Sahih Bukhari itu ngendikan al adab al akhdu bi makarimil akhlak. pengen ngerti sing jenenge adab di toto, ya wis iku akhlakul karimah cekelen temenanan. Iku jenenge duwe adab dari dawuhnya mengatakan al akhdu yaitu wis cekelen temenanan sing jenenge akhlakul karimah kata-kata cekelen iki lho itu menjadikan kita bisa membuat uh, bisa mendapatkan pemahaman bahwasanya yang namanya adab toto duwe toto itu memang butuh pada beberapa hal butuh kita terbiasa butuh kita latih latihan dan juga butuh waktu noto awak, noto nafsu, noto akh, akhlak itu butuh waktu semua dan nggak sehari dua hari bahkan mungkin sampai mati Wong emosinya ditoto bicarane emosi ini tersalurkan dengan baik Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal gue dengar ngaruan ngalekan jenabi saat durungnya masuk Islam temperamen sifatnya tem temperamen. Tapi ketika masuk Islam, apakah beliau berubah menjadi lembut? Enggak. Tapi dengan kanjeng Nabi terus dialihkan menjadi adab yang baik. Temperamennya untuk membela agamanya, gusti. Allah, soal geronong macam-macam, ngulek-ngulek segini, gusti Allah karok kanjeng Nabi beliau pertama yang menghunuskan pedang. Kau ngono-ngono loh, menjadi vibes positif apa enggak? Haiki itu perlu latihan, berarti perlu pemikiran. Aku ngelakoni ini, misal, misal ya, aku biasanya aku naik karo konco los losan, naik karo konco, sing nakal aku los, Pokoknya, tak bayari sembarang, sampai kena kena narkoba ya tak jajakno no, misalnya, misalnya. Ini kemudian harus dirubah. Ketika dua circle yang bagus, dia losi cek los, tapi kagoh jajak no, konco-koncone sing apik ayo mi ayam barengan ya kanggo kanggo ban bancaan gacowane kados <laughs> iki ana gacowan dino iki 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 tak duet totop ngomong iki tak duet totop <laughs> paham ge heh nggih de itu itu jadi memang betapa pentingnya adab toto saat kita belajar ilmu syariat maka tujuan saya dua sampean-sampean ini walaupun sampean punya cita-cita yang banyak pengen ini pengen itu satu yang saya inginkan metu soko al sangunem dua toto nih kumawan sangunem dua toto dengan begitu saya harapannya ketika sampean dua toto mindsetnya sudah punya apa mindset punya akhlakul karimah itu nanti secara tidak sadar keluarnya akhlak niku ya akhlak sing apik karena sudah dibentuk dengan tabiat yang baik. Nek nah, wis ngerti nek nah, iku ana kiai oh betul dihormati utuh misale qodarah Allah masya ngasih ketemu kanjeng kanjen Nabi amin ya rabbal alamin iku ora bingung cara matur karo kanjen Nabi. Gitu buatan boten. Ketemu karo kanjeng, Nabi ora bingung, masya Allah nikmat ta boten? Nikmat. Makanya itu yang menjadi apa salah satu pondasi daripada kitab Miftahus Saadah yang bagian terpentingnya itu yang paling akhir ini wal adabu akhlaku. Nah, sudah sudah paham adab itu toto nah, sementara akhlak itu apa wa amal akhlaku anapun utawi akhlak Fahwa mongko utawi akhlak sifatun niku sifat fi nafsil insani ing dalem awae menuso wa hadhihi sifatu, lan utawi ikilah sifat rasikotun ikutu mancep bakiatun, kang tetep langgeng, bakiat, langgeng tetep yas'ubu kang angel zawaluha opo ilange sifat wastina dan lihati sifati lan berdasarkan berdasar ikilah sifat bersandar ayo, berdasar wastina dan lihati sifati lan krono dasar ikilah sifat yaku muju meneng Alfardu sopo awa-awaan bi af'alihi kelawan biro pira penggawiannya al farad al munasibati kang nyocoki li hadhihi kedua ikilah sifat bisuhulat eh, ngapunten eh, bisuhu kelawan gampang wasuratin lan cepet Wabi maknan akhara lan kelawan makna kang liya Annal akhlaq Sa'k temene akhlaq Huwa hiya akhlaq Sifatun nafsi Iku piro-piro sifate awa-awaan Utawa jiwa Sifat keji jiwa nashaat kang muncul minha saking sifat af'alul insani apa pira-pira penggaweane manusa bisuhu latin kelawan gampang kalau tadi dikatakan adab itu tata caranya kita memiliki akhlak yang baik ya memiliki perilaku yang baik sementara akhlak itu apa akhlak itu lebih ke sifat kejiwaan manusia. Jadi yang disifati jiwa. Kalau kalau adab itu lebih ke actionnya, paham gak sih? Ya adab itu lebih ke bentuk perbuatannya. Kalau eh adab gak? adab itu bentuk perbuatannya, tapi akhlak itu lebih ke jiwanya. Dari jiwa tersebut muncul adab, paham sampean? Jadi akhlak itu saya sebutkan di sini sifatun fi nafsil insan sebuah sifat yang ada di dalam jiwa manusia hadhihi sifat dan sifat ini rosiqoh sudah mendarah daging sudah sudah lama ada di situ dan sungguh susah untuk di, dihilangkan yang mana dengan sifat tersebutlah akhirnya orang tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan sifat tersebut misal wong niku ngelakoni ape oh berarti akhlaknya ape gambarnya omong akhlak niku koyok watek maksudnya pawaan cetakan iki wongnya ape yuk mesti ngelakoni ape wong kok gampang misah, misa terus latlet latlet time ya lat apa nih saya kisah sing viral ya sing dengan alpha napa sing viral eh cowok misal misal itu berarti akhlak elek jiwanya yang buruk karena kalau orang yang punya jiwa baik itu harusnya susah untuk mengucapkan hal-hal seperti itu. Iya gak? Orang-orang sesuai dengan Soul-nya tidak sesuai dengan ji jiwanya. Ngomong-ngomong, nah, misal, ini, iki sama so, Pak Ali Zona, aku jelengnya. Ali Zona ini, ini orang um, lah. pernah diulang Pak Alizona walaupun ada sifat gregetannya. Tapi orang ini juga um, apa? Sampai turu, um, ngelidur si diwajah apa? Orang-orang huh, ada, -orang sampai hehehe kau udah, kimong sekarat arman, Wong nih kong saya saya saksi hidup dan beberapa teman yang lain iku so astagfirullahaladzim inalillah wa inaillahi rojiun Allahu akbar dikir siapa tuh dikir, berarti dia punya nobat atis yang wes temancap dengan sifat akhirnya keluarnya kata-kata yang baik, tapi kan kadang ada orang leader, wah oh, maling, maling." <laughs> Oh, di Nepal, di mobil anyar, lah ya, kan, nah, di maling, ya, gitu. Ada orang yang seperti itu. Bahkan ngelidur ngelidur Quran, misalnya, misalnya Quran, masya Allah. Ini jelas saat ini hati Quran ya, jiwanya jiwa Quran, gitu ya. Ung oh, saya nih, siapa? Oh, Pak Diulil malah, wah oh, masya Allah keramat wangi gue cebule. Pak Diulil ngelidur Quran, bener, masya Allah, just. Tapi ada tau Nek nah, kan rencangnya Mbah Najib ya. Allah yarham. Nah, iku Mbah Najib wis sekeramat keramat ya. Nah, iku sing keramat sing ulil apa sik? Mbah Najib Mbah Munawir, cucu ya. Cucunya Mbah Munawir kerap ya. Iku yo ngono nglindure jus pinten no. papat sak jus. Sak jus nglindur jus papat. Eh, lantak nalul birra. Nek nah, kan akhir-akhir jus papat wis monteng ya. Eh. <laughs> Khurimat alaikum umahatukum jadi khurimat alaikum ulmaitah Ini ya, baik kan <tuk> Wah itu berarti sudah akhlaknya akhlak no, Akhlak yang baik Jiwanya jiwa yang baik Maka secara secara singkatnya Akhlak niku yo, Kejiwaan seseorang Yang dari mana jiwa tersebut muncul Perbuatan-perbuatan Yang sesuai dengan jiwa tersebut Nek jiwanya apa? Metode yo? HP. Nek jiwane elek betul deh, no Elek. Makanya saya istilahkan al adabu akhlakuna. Adab itu sudah menjadi jiwa kami. Al as aslinya artinya ku ngono. Pengen ku yo ngono bocah bocah. Jiwamu apa? Kemudian apa? Uh, ketertarikanmu kemana? Al adab akhlakuna. Adab menjadi jiwa kami. Adab adalah karakter kami. Adab adalah watak kami iku sing tak karepno. Moten. Oh, uh, walhasil annahu lamata'awada. Lanjut boten apa? sampai jam 7 nggih. Walhasil lan utawi hasil ya. Annahu iku sak temene kelakuan. Hasil, hasil intine mata awadah nalikane terbiasa. At-talibu sapa santri Bil adabi Kelawan adab kang luhur Bil adabi saniyi Kelawan adab kang luhur Muddatat dirosati Ing dalem Lawase Belajar Fil ma'ahadi Ing dalem pondok lama sayan tuju sayan tuju mongko bakal hasil min hadat ta'awudi sanging ikilah pembiasaan utawa kebiasaan takwinu nafsiyatihi apa bentuk jiwane ne watas tashkilu tabiatihi lan bentuk karaktere talib. Watae talib. Ilal akhlakil hamidati marang piro-piro akhlak kang terpuji intinya al adabu akhlakuna itu adalah sampean dalam konteks menjadi santri Alfatah itu membiasakan diri duweni toto sing ap khususnya selamat yang pondok harapannya apa ketika anda setiap hari dua toto ap ya yeah. sing awali misah miso ngomongin masya allah ketemu cewek ayu orang muni Wah, masya Allah, ayu orang ngono, mesti inna lillah, wa inna ilaihi rajiun. <laughs> Gluweh gluweh. Ya wis nek nek ketemu Cah Ayu kuwi temenan <tangan> anding godul Ghadul Basar kan gitu ya. Nek Ghadul Basar lalu kemudian nek ketika lagi birahi poso misal misal kan sampeyan normal to ya iso iso ngoten nggih. Ya. Lu kok ora yakin ya eh diwe dhewe iki gitu, piye? Hah? Saged nggih, nafsu nggih. Nah, ya. kalau terbiasa dengan akhlak yang baik selama di pondok, maka lama-lama harapannya apa? karakter semuian kemudian apa jengini kejiwaan sampean itu terbentuk menjadi sifat yang baik keluarnya menjadi adab yang baik itu perlu latihan gak iso sedino langsung selesai aku gak bisa logikanya gitu kadang ya ono wong ini cerita cerita wali wali ya biasane ono sing maksiat terus ya barbarane Stobat sekali langsung khusnul khotimah yo oh no ngoten niku tapi kan seribu satu cerita kaya ngoniku lah kira kira episode hidupmu seperti itu sing bejo maksiat terus berbarani mati khusnul khotimah dah malah kudu berusaha Allah itu jadikan kita semuanya memiliki asbab semuanya itu harus diusahani ngoten maksud saya samen ngerosot saya yakin lah saya yakin semuanya itu isong biji awak edwi kok Aku kurang ku ning opo? Aku ngapusinan. Ya mungkin aku nek karo cewek jelalatan. Aku ana santri anyar terus Mbak Yunayu tak tampa. Kasus terbaru viral. Eh, eh, <laughs> eh, tak tampa e eh. langsung ngapik kabeh kok. Eh. Mas Wardon betul ya? Ha. Ya iya kita tuh semua tahu kekurangan kekurangan kita masing-masing. Aku mbek wong tua kurang ngajar. Mesti ana sing Saya yakin itu. Ketika dikon nukokno lombok terus ora dilakoni, iku mesti ning ati rodok rodok gelo kita gitu, Iya kan? Tapi dilakoni. Tapi dilakoni. Tapi dilakoni. Nah itu saya harap ketika di pondok ketika punya akhlak yang baik, terbiasa melakukan hal yang baik, biasa dikongkon dalam ya grecep, terus di jalur itu lo nggak jani gercep neng omah ya jadi nih ya gercep buatan malah neng pondok ape neng omah ora ape nah ini kita na udah bilah mindalik dan itu memang harus dibiasakan perlu latih latihan waruwiyalan dan riwayatake an abi hurairah ta abu hurairah radhiyallahu anhu Anahu yang saat temannya abu hurairah kola ikut dawo sabo abu hurairah Oh, kirang -kira pinten nah, ya. suila wes dintang keleti Rasulullahi sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takonane sahabat nopo an aktsarima saking akeh-akeh barang yudkhilu kang nglebokake apa ma anna saing manusa dan lebok nering di al jannah taing suwargo kola mongko dawos sinten kanjeng nabi takwalahi ay aktaru hilun nas Taqwallahi iku wedi gusti Allah wa husnul khuluqi lan akhlak kang apik Wa su'ila lanus ditakoni sinten kanjen nabi an aktsari ma sanging akeh akeh bareng yudkhilu kang lebokake apa manasa ing manusa tapi dilebokno ring ndi anar engdi neraka tak cepetno maknane sale padha dhuwure faqala mongko dawuh sinten kanjen nabi alfamu iku cangkem cangkemelek maksude wal farju kemaluan rawahu tirmidhi relate bek kelakuan musa iki. cangkem dhuwur cangkem ngisor eh eh rada rada diobral lah mboten niku cangkem ngisore eh, muga mboten nggih cangkem dhuwure wis elek maksud cangkem ngisore mbok obral sisa niku aktsaru ma yudkhilun nas al naroh, jadi dadi ngene uh, hadis sahih diriwayatkan Imam tirmizi, Kanjeng Nabi pernah ditanya sama sahabat Nabi apa hal yang bisa membuat manusia itu positif masuk surga positif masuk surga jawabannya ku buat tentang hajud betul nabo poso sunen kemes dalail benda apa kena poso Dawud buat dan takwa Allah wahusul kholq ini mungkin yang tanya itu level imannya kurang lebih sama dengan orang awam. <laughs> Jadi wong iki potensine jika ada nih enteng enteng ay, kue sang takwa orang lakoni sing haram haram, sing wajib lakoni, sing haram diting, ditinggalkan, terus toto mu apa positif masuk neraka Mas masuk apa? Swargo, ngapun positif masuk swargo, ini cocok dengan kita ya, masih ngerak pating ibadah ya. <laughs> Lalu kemudian ditanya lagi, sing dah dosa yang positif masuk neraka, apakah jenabi? jawabannya bodoh dengan keada keadaan kita mungkin kebanyakan dari kita alfa mu alfarj wong anggere iso jaga cangkeme ora oh, iso jaga apa ke nafsune ke nafsuannya kemaluannya yus positif masuk neraka anu berapa banyak orang yang karena dalam Mas boleh berapa banyak orang yang karena farji kepuasan nafsu dia rela selingkuh rela menjadi pelah pelakor perebut istri orang pebinor ya ah, perebut bini orang itu kan nggak tahu nggak ada yang sesaat kan dewi nggak video sing viral kenapa kamu selingkuh? mau tahu jawabannya iya apa kamu rasanya gak sama memang rasa apa mangga tapi ialah. ya iya kamu gak bisa berasa gak punya rasa nggak toh Wes dicicipi barbarane ya diomong, ditesti ora ora enak bintang telur misalnya <laughs> <laughs> Ya Allah. Jadi alfa mual al cangkem elek bahaya. Duwe manuk nafsuan ya. <laughs> bahaya. Bahaya nih. Kue. Itu karena yang yang tanya adalah orang-orang yang mungkin seperti kita. Kita itu paling abot niku napa cangkem. Paling abot niku napa nafsu. Kenapa yang disebut hanya farji? Karena itu puncak daripada mindset kita mengatakan itu puncak kenikmatan kan gitu padahal ya ada al, al aklu wasyur bemangan mangan sing haram korupsi dan lain-lain itu kan bagian dari di bawahnya farsi tapi yang paling mindset paling tertinggi apa farsi nah, itu sudah menjadi penyakit banyak orang angger wong duwe akhlak ape wedi kali gusti allah dengan artian ngelakoni sing wajib wajib ninggal sing haram haram beres masuk suar suargo duwe nopo akhlak HP berarti pertanyaannya itu gak berat-berat saya ke HP tau rapi duwe ngene dunia oh ini apa ya wes beres karena nanti di akhirat kan kembalinya di situ melebu suargo apa melebu neraka ketika nanti sudah dipastikan masuk surga lalu kemudian ada orang yang merasa dirugikan di dunia oleh orang tersebut yang jadi apa? Rugi apa enggak dia? Nanti amal baiknya di longi, dimasukkan saldo orang yang dido, didolimi. Amal entek es amal api es Maka saldo amal buruk orang yang didolimi masuk ke rekening amalnya dia. Akhirnya masuk neraka. Artinya apa? Oh, iki berarti wong sing ora iso jogo akhlake. Nakal karo wong liya. Ini simpel tapi berat berat tapi simpel nonton mawon ya simpel tapi berat berat tapi simpel makanya zaman saat ini sih paling enak itu modoknya terniki loh. khususnya yang ini alfata saya bukan promosi ini alfata itu insya Allah ya sak ngaplok ngaploknya bocah itu harusnya ya harusnya yuk gak pati masalah misalnya sampai di mail karo cakai ya gak pati masalah sampai sukeh masalah ya dia kan tahu bakso toh kok. Nah, <tuh> <tuh> nah, gitu enggak masalah. Enggak masalah sampai punya alfamat kan gitu ya. Cuma jadi lemari ini Alfamart ya, lemari ini. Nah, <tuh> ya, ya Allah. Terus tak tak kuati lagi dengan hadis yang lain. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dawa sinan Sayyidah Aisyah. Sami tu mireng sapa ingsun Aisyah Rasulullah ing jenabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halid dawa sinten kanjeng kanjeng nabi innal mu'mina saat temene wong sing beriman layu diriku iku yakti nusuli nututi sapa mukmin bi husni khuluqihi sebab api e akhlake mukmin Nusuli ing apa, nututi ing apa Daro jata saimil kaim Yang levelnya Derajate wong sing poso Al kaimi wong sing Sergep ngibadah Ruwahu abu dawud delok no, Ini hadis yang membahagiakan bagi kita Yang tidak begitu banyak amal Kanjeng Nabi itu sampai bertestimoni Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Riwayat Abu Dawud inna sesungguhnya Sesung, sesungguhnya itu uh, positif positif berita A1 ini kata beliau seorang mukmin itu sungguh bisa mencapai derajat atau pahalanya orang yang puasa, orang yang jungkung ibadah hanya karena memiliki akhlak yang baik. Artinya itu kita tuh Gak usah aneh-aneh sok-sokan soleh so soan dah El majma olah macam saya kira ya eh, misalnya iki, iki, iki bahasa bahasa apa uh, rendahnya gitu itu ternyata hanya karena kita punya akhlak yang baik ternyata Allah itu juga memberikan pahalane Wong sing poso pahalane Wong sing sregep jungkung ibadah lah kok isah kan pertanyaannya gitu orang melu ibadah tapi kok melu untuk kan ganjaran orang melu poso kucuk-kucuk rekeningnya hek ke, ke poso kang biar neng donyo aku rak poso untuk ya ganjaran sak menehake podo genmu kan gono besok kan duduh-duduh amal ya rapotnya kan buka-bukaan nanti di surga lah kok iso wah oh, husnul khuluk saya saya ini orang baik er gitu kan maksudnya apa anda menjadi orang yang baik orang ganggu wong sing poso ikut ya podo untuk ganjaran yang poso orang ganggu ibadah wong liyoh kira itu ya untuk gajarannya wong sing ibadah tersebut anda meng, bahkan menjamin ketenangannya misal pak satpam saya ini aku takon wong sing gini gini masjid ini kurang rapat iso terawehan ngapunan kita ngomong satpam atau ngomong penjaga keamanan marbot lah marbot ya dia mungkin turah turwai kira soalnya di sholat fardu tok terus sholat surat dilakoni langsung buka masjid tutup masjid tapi dia menjamin kenyamanan wong sak masjid wah Karpet di plondrek no dipastikan asine urip sing kepena lho nek iku ya ora aku ora pati tapi gua ajare wajar nah, itu termasuk punya akhlak yang baik menjamin kenyamanan orang lain dalam beri beribadah nah gitu loh jadi kita tuh gak usah bangga dengan amal kita duwe akhlak sing itu perlu kita perjuangkan sehingga dengan hal tersebut song melebu uh, tinggi nih dawai kanjen nabi niki napa innal mu'min la yudri kubi husni khuluki darajat saim al qaim nah ini sekarang khotimah saya baca sebentar uh, secara artinya gini intinya tak gak gak usah tak maknani ini sampean nonton khotimah wanten ki wa ya? ba'da ma dzakarna wa awdahna dan setelah kami sampaikan dan jelaskan minal muradi bi syi'ari ma'hadil fatah daripada pengertian logo pondok pesantren al Fatah al-mahabba ila akhirihi Apa? Setelah ini apa harapannya? Nu'alliqur roja'a ilallahi ta'ala Kita gantungkan harapan kita kepada Allah Ini kita maksud saya Saya Wa nusallim umuratul la fatah ilaih subhanahu wa ta'ala Dan saya memasrahkan kepada Allah segala urusan yang berkaitan dengan santri al-fatah apa asallahu ayyarzuqahum semoga Allah memberikan mereka al-futuh dibuka pikirannya wal mendapatkan uh, cahaya atau mendapatkan fuyudot limpahan-limpahan uh, keberkahan dari Allah warusuh kemudian dikuatkan hatinya wassalah hal jasati waroh dan semoga jasate batiniyae dohir yo menjadi awak sing ape wajjalahum dan semoga Allah jadikan mereka minjum lati kibaril ulama ilhamilin termasuk ulama-ulama sing besar kiai cilik apa? karena saya punya mindset kiai nek cilek itu manfaatnya rapati Oke, tapi ini kiai gede, gede maksudnya posisinya bukan gede awal ya, itu manfaatnya banyak gitu. Tapi al ulama al amilin yang mengamalkan ilmunya, al muhlisin sing ikhlas penting al fahimin yang fa, faham al mubarokin yang penuh keberkahan al muhtaromin yang dimuliakan al mutaadibin orang-orang yang memiliki adab bil ada bil hamidah dengan adab-adab yang mulia wal mutakhalliqin dan orang-orang yang memiliki watak atau akhlak bil akhlaqil karimah akhlak sing ape wa ayyusaddida khotahum dan semoga Allah eh, apa namanya bimbing langkah mereka fid dunia wal ukhra di dunia dan akhirat bisaraha jelasnya nahnu kami kalmasuliyin masuliyin fi menjadi or penanggung jawab untuk mendidik para santri fi ta'dibihi wa akhlakim dalam masalah pendidikan mereka dan akhlak mereka naftakhir wa kita bangga dan ridho aksar lebih banyak bitolabah alladzina takhallaku wa ta'addabu bil akhlaqil karimah yang kita ridho dan bangga pada santri-santri yang memiliki akhlak dan mempunyai adab yang baik minat tolabah tinimbang daripada santri-santri alladzina tamu yang hanya fokus janibat tahsilil ulumi faqad yang fokus hanya belajar Tok, belajar tok tapi nek radio adab itu nggak begitu membanggakan tapi duwe adab itu yang kami banggakan fabi wujudi risalah dan dengan adanya risalah ini narju kita berharap minatullah bidarisin sin fil ma'adil fatah dari santri-santri yang sedang belajar di al-fatah apa ayyafhamu untuk bisa faham sadar ahamiyat syiaril ma'ad pentingnya urgensi daripada logo atau atau apa ya slogan pondok jadi sampai aku berdino lewat aku perti arti aku opo dulu paham hatta tata kawan fi nafsi yatihim mizah wa sehingga dengan pemahaman tersebut di jiwa e, mereka e, muncul kemuliaan muncul keistimewaan dalam masalah apa fi mas'alatil adab wal akhlaqil karimah jadi kita harapannya seperti itu sampeyan paham yang ngelakoni sehingga dua keistimewaan di masalah apa ah akhlak bukan yang lain keistimewaan di masalah apa akhlak sawa unka nama Allahi wa Rasul baik itu akhlak berhubungan dengan Allah dan Rasulullah au ma asyaihi wa usratihi atau dengan keluarga dalam au ma akronihi atau dengan sesama tem temannya au ma'amujtama'ihi wa bi'ati atau dengan lingkungan so sosialnya. Dan yang paling terakhir wa dan begitu juga nujizu kita ijazahkan Jami'atul Labi Ma'hadil Fatah kepada seluruh santri di Pondok Al Fatah ala mamarid duhuri wal azman sepanjang zaman apa bil ijazatil ammah ijazah ammah al mutlaqah mutlak jadi ijazah, ijazah apa? Bil qiraati war riwayah untuk membaca kemudian meriwayatkan meriwayatkan alias uh, mulang mulangno maksudnya. Mulangke wal amal bima fi risalah dan mengamalkan apa yang ada di dalam risalah ini. Wa Jadi sampai niki ijazahan dan bahkan nanti ke generasi selanjutnya juga kalau yang pengen punya dikasih. Kalau pengen punya dikasih dan harapan saya video ngaji ini juga diupload tidak apa-apa wes rak fakta ulil hakka walau kana Muro, ya. Yang sementara ini kita tutup, keep, tapi tujuan kita bukan untuk menjelek-jelekan semua pihak. Kita sering ngomong ke TPS, ngomong ke ini, ngomong ke itu, madrasah ini, madrasah itu, bukan untuk menjelek-jelekan. Itu fakta yang ada di dalam di hadapan kita. Harus ada problem solvingnya, harus ada apa? solusinya jadi gitu sampai tak ajak mikir pentingnya duwe ada bukan berarti TBS gak penting oh itu tempat barokah TBS itu tempat barokah wong wongi mungkin yang perlu dibenah barokah dibenah wabik taman dan akhirnya nas'alullah kita mohon kepada Allah ayyusliha ahwalana semoga Allah memperbaiki kondisi kita Allah hira batinah fidini wa wal akhirah

butuhnya nopo kanggo eleng-elengan mimba bin nasihat jadi nasihat itu memang pahit kalau di dalam hadis adino Ad an nasihat agomo nasihat liman ya rasulullah lil lillah nasihat lila maksudnya maksud gue Gusti Allah maksudnya nopo amal soleh berbakti sama Allah subhanahu wa ta'ala wali rasul lihi terus wali a'immatil muslimin dan kepada para pembesar-pembesarnya orang Islam. Nasihat jelas kalau ke pembesar jelas dinasihati, dikritisi yang kritik membangun wa dan orang awamnya. Dan saya memang insya Allah muka ikhlas temenan dalam hal ini e, mengajak sampean berpikir, mengajak sampean berlogika bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, tapi minimal ku anfusakum. Selamatkan diri kalian terlebih dahulu baru wa ahlikum naro itu tujuannya itu mawon dan sekali lagi sebelum kita tutup kita cuman pengen santri-santri al-fatah itu dari segala kegiatan yang kita e, lakukan dari segala capaian-capaian yang kita inginkan cita-cita yang kita dambakan sing paling penting niku metu saka pondok al-fatah akhlake wis apik wis duwe toto masya allah cah nikus guanteng toto ape mature alus lah itu kan luar biasa uh, musok metuk alfatah, jenengan nganu apa uh, gitu lah itu makanya kemarin konco-konco SCS yang menjadi panitia itu biar tahu rasanya jadi mu'alim, rasanya menjadi guru itu seperti itu. Dan kita sebagai guru ya kewajiban kami adalah riayah atau nazroh, selalu eh, nopo buten-buten ngawasi lebih ke apa ya memperhatikan kemudian kalau salah dibenahi ben, kalau baik dikembangkan jangan sampai eh, khususnya jangan sampai saya atau khususnya Abuya yang punya ihtimam yang seperti itu selalu nopo eh, ngawasi kita gulo wentah awa edw bimbing kita terus sampean itu tidak merespon dengan hai begitu juga nanti dengan orang tua kalian yo ngono di disenengno ngono lho muleh kok pondok iku minimal oh sakit matur nggih Bapak he orang ngono lho he eh Pak ora ngono muleh kok pondok nggih ngono lho he aja ono semune he eh ora anten anten teh singe ha pondok aja ngono wis tuwa lho ngono njaluk sunati meneh ta piye wis kudune dan itu menjadi tolak ukur kesuksesan orang tua mondoknya sampean wah anakku ngomong, padahal, aku ngomong bosor sore Ngan padahal cara aku biasa wae sampai nek Muhammad kita kalah deh mengenas yang sak nangis nangis yang gerogero -gero iso matur saya kok gitu nyuwun mantah matur nyuwun nih saya gak membanggakan anak tapi perlu lah anak kita harus malu dengan anak kecil sih anak kecil itu sudah bisa berbahasa Jawa Kerobohan. gitu bukan anak sekecil itu bermusuhan dengan Mahfud buatan Allah Allah karim. Kumuku barokah, muku muku manfaat, ah, muku muku hasil karo karomah dan insyaallah dulu ini akhlakul karimah. Maal nabi, maan nabi fil jan jan. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan fatihah fatihah. يَا كَنْ وإياك نستعين ودنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين ماتور جزاكم الله خيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته